Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ciparuk City. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi trik tutorial seputar Facebook, yaitu bagaimana cara mengunci profil Facebook yang lagi viral di Indonesia. Tapi untuk kali ini di Indonesia mungkin belum begitu mengetahui ya teman-teman. Contohnya seperti Facebook saya, seperti yang udah ada tandanya. Jadi foto ini sudah saya kunci foto profilnya ya teman-teman. Jadi gimana caranya, ikutin aja tutorialnya dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oke, langsung ke tutorialnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Untuk langkah pertama, kalian matikan aja di sini. Lokasi kalian harus di-off-kan. Lalu kalian di sini masuk aja ke Play Store. Lalu kalian di sini klik aja atau ketik Express VPN yang ini. Lalu kalian install aja atau kalian download. Oke, lalu kita tunggu sebentar. Lalu kalian klik aja buka. Lalu kalian klik aja start free. Lalu kalian di sini masukkan email kalian. Lalu kalian klik aja start. Lalu kalian klik OK. Lalu OK lagi. Lalu di sini klik aja OK. Oke, kalau sudah seperti ini kalian klik aja titik tiga. Lalu kalian di sini klik aja allocation. Lalu kalian pilih aja Asia Pasifik. Lalu kalian di sini cari aja negara Bangladesh. Oke, kita tunggu biar connect. Oke, kalau sudah seperti ini kalian kembali atau keluar. Lalu kalian di sini masuk aja ke Google Chrome. Lalu kalian di sini hapus saja story-nya atau dibersihkan terlebih dahulu. Kita hapus data penjelajahannya. Lalu sudah, kalian masuk aja ke Facebook. Lalu kalian di sini buat akun baru. Lalu kalian di sini cari aja bahasa. Menjadi bahasa English US. Yang ini bahasa Inggris US.
Lalu kalian di sini klik aja nama, nama depan dan nama belakang. Lalu kalian tanggal lahir, bulan dan tahun diisi. Oke, ini saya hanya sebagai contoh. Lalu kalian di sini masukkan nomor Bangladesh ya, teman-teman. Jadi harus seperti ini. Kalian bisa di sini salin aja. Atau kalian acak aja nomor ini. Kalian bisa acak-acak aja nomor ini. Yang penting di sini ada kodenya plus 8802 ya, teman-teman. Lalu kalian naik aja. Lalu kalian di sini pilih aja. Lalu kalian di sini masukkan password. Oke, salah, ini seperti ini. Di 08 aja. Oke, ini hanya saya acak-acak nomor Bangladesh. Kita coba. Oke, kita masuk. Kita tunggu. Lalu kalian kalau sudah seperti ini, lalu kalian klik aja help sini. Kita kasih terlihat aja, lalu kalian di sini ketik aja Rocket profil. Oke, seperti ini. Lalu kalian klik aja yang bagian atas. Kita lihat. Nah, oke. Ini kita sudah aktif, kita sudah bisa ini contohnya. Ini artinya berhasil. Lalu kalian kembali. Kalau sudah seperti ini, kalian klik aja yang nomor 2 yang saya kasih tanda ini. Lalu kalian konfirm aja di sini melalui email. Klik aja confirm by email. Oke, kita masukkan aja email. Lalu add. Oke, dan itu sudah emailnya 41287. Lalu kita confirm. Jadi akun saya, lalu kalian di sini masukkan foto. Saya hanya sebagai contoh aja seperti ini. Saya akan memberi foto. Oke, ini saya kasih foto seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kalian kembali aja. Lalu kalian di sini klik aja bagian kanan garis 3 ini. Lalu kalian di sini cari aja. Help Center ini,
Lalu kalian cari aja di sini pocket profilnya. Lalu kalian klik. Lalu kalian kunci aja lock for profile. Nah, oke, ini sudah jadi dan sudah sukses seperti ini ya. Jadi buat kalian yang masih bingung atau akan dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa di like, lalu kalian bagikan ke teman-teman agar video ini bermanfaat buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.